Aku tak luka banyak sangat lah. Calar-calar kat tangan. Luka sikit. Then bengkak jari kaki. Then terseluh tangan kiri aku ni. Tapi alhamdulillah tak ada patah lah. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang dan kembali ke channel aku Eddie Fadli. So, sebelum kita pergi ke video, aku cakap pasal benda apa nak buka ni. Aku just nak berkongsi yang aku baru ditimpa kemalangan. So, kalau kau follow IG aku, kau tengok post community YouTube aku, aku dah share gambar Nisha, motor aku tu, Ninja 250. Kita baru ditimpa kemalangan di mana aku mengelak, aku cuba mengelak kereta masuk simpang. Aku buat emergency, atas pasir, aku slide, aku langgar kereta tu. So, motor tu teruk. Even aku pun, aku slide atas jalan tar tu dan kepala aku berlanggar dengan kereta tu tau. Tapi alhamdulillah, helmet tu menjaga aku dengan baik lah. So, aku tak teruk sangat lah. Tak ada patah. Alhamdulillah tak ada patah lah. Itu paling penting lah. Dan motor pula, most likely Nisha tu aku kena let go kat member aku. Sebab aku rasa nak repair dia terlalu banyak duit diperlukan lah. So, aku tak mampu nak repair. So, aku baru saja servis dia last month rasanya. So aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang ambil kisah yang cakap take care, yang cakap semoga cepat sembuh, get well soon semua. Terima kasih banyak-banyak guys. Terima kasih sebab ambil berat tentang aku. Dan semua yang post reply kat post community lah, aku appreciate sangat. Dan aku harap korang semua pun berhati-hati di jalan raya eh. Macam mana pun kita buat berhemah, kadang-kadang benda yang tak disangka tu boleh berlaku. So berhati-hati, fokus. InsyaAllah dimudahkan urusan, okay? Jadi hari ni dalam segmen menambah di bawah slot Pokemon Trading Card Games, kita nak buat giveaway. Giveaway 10,000 subscribers channel Eddie Fadli, iaitu channel aku lah, channel menambah ni lah. Di mana setelah 3 tahun, aku rasa betul-betul lebih kurang hampir 3 tahun tepat lah channel Eddie Fadli ni aktif, aku berjaya capai 10,000 subscribers. So terima kasih kepada semua yang support channel aku daripada awal aku buat di channel, daripada video melukis aku ke, video mainan abah ke, toys anak abah ke, apa ke. Terima kasih. Terima kasih sebab ada kat sini sampai hari ni. Even yang baru join pun, terima kasih sebab sudi tekan butang subscribe. Support channel ni, tengok video-video aku. Yang tengok video lama-lama aku, lagi lah aku hargai. Walaupun video lama aku tu agak cringe sikit, especially mainan abah satu. Aku rasa macam, aku still appreciate semua orang lah sebab support channel aku. Thank you eh. Thank you sangat-sangat. Dan kepada hashtag geng abah yang jadi members kat geng abah, itu lagi aku appreciate sebab korang sedikit sebanyak membantu channel aku untuk dapatkan fund beli barang lah. Sebab channel YouTube aku tak buat banyak lagi tau. Channel YouTube aku buat dalam 400 ke 500 saja sebulan. Which aku boleh keluarkan setiap bulan sebab YouTube ada threshold dia untuk keluarkan duit $100 sebulan, RM400. So setiap bulan aku dapat keluarkan RM400 macam tu dan aku boleh beli konten lah. Which aku sepatutnya kena kurangkan sikit beli konten sebab aku rasa aku dah overspend sangat lah. Jadi sebagai meraihkan 10,000 subscriber, aku dah janji lama dah ni. Ramai tanya nak booster pack, booster pack. Tapi aku tak bagi booster pack lah. Aku buka booster pack ni lah. Aku ada satu booster box Battle Style, di mana booster box ni ditaja sepenuhnya oleh Toys Bar. So thanks for the Alex dari Toys Bar sebab sponsor. Aku berjaya pujuk untuk dapatkan booster box ni. So terima kasih sangat-sangat. Dan korang pun kena tulis hashtag terima kasih Toys Bar sebagai tanda terima kasih kepada Toys Bar lah. Itu penting lah. Dan untuk giveaway 10K ni, aku akan pastikan lah pool dia menarik lah. Aku akan pastikan. Aku tak tahu eh. Ini seal lagi lah. Nampak ni seal lagi lah. Aku tak kacau apa lagi. So kita akan tengok macam mana luck. Dan kalau kau tanya ni apa hadiah dia, okay, dalam booster box ni akan ada 36 booster pack. So aku akan pecahkan kepada 3, 12 pack, 12 pack, 12 pack. Dan kita akan buka lah. So 12 pack tu team A, 12 pack kedua tu team B, 12 pack ketiga tu team C. So aku akan buka semua. Masing-masing akan ada pool masing-masing kan. Terus semua pool tu akan jadi milik korang. So akan ada 3 pemenang lah. Pemenang A, pemenang B, pemenang C. Jadi ini kira macam random pool juga. Dan kau akan tengok lah. Kalau pool tak elok tu, aku akan cover up balik lah. Jangan risau. Jangan, dia akan bagus. Aku akan cuba bagi balance supaya tak adalah macam tiba-tiba pool A tu tak ada hit langsung. Takkanlah tak dapat hit langsung kan. Aku akan tambah lah something. Jangan risau. Jangan risau. Aku bersikap adil. So aku tak nak buang masa lagi sebab buka booster box kau pun lama.
macam mana nak join, tengok video ni. Sebagai tanda support, kau kena tengok video ni penuh. Kalau ada iklan, jangan skip. Supaya aku dapat monetize video ni juga. Dan aku rasa selepas aku buka ni, aku akan share macam mana untuk korang menang hadiah-hadiah ataupun pull-pull video ni. So, kira-kira booster box ni bukan aku punya. Siapa yang menang, itulah korang punya. Tiga pemenang. So, jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan kita cuba kejar 22,000 subscribers by hujung tahun ni, insyaAllah. 22,000. Sekarang dah 10,100 something kot. Aku ingat. 10,140 kot. Ya kot. Tak apalah. So, tak nak masa lagi. Jom. Kita buka booster box. Sword and Shield kelima. Battle Styles. Let's go. Okay, so kita punya waifu, Bea. Waifu kegemaran. Antara waifu kegemaran aku lah. Bea akan menemani kita punya giveaway. Sebagai gadis yang akan memberikan korang hadiah-hadiah menarik. Di mana kita ada booster box ni. Battle Style. So, thanks to Toys Bar. Sekali lagi hashtag thank Toys Bar. Sebab sponsor booster box ni. Di mana korang boleh check it out Facebook page dia. Ataupun nak beli accessories Pokemon trading card games ke. Ataupun apa-apa trading card games. Di Shopee lah. Aku akan letak link dia dalam description di bawah. So, dalam booster box, kalau korang tak biasa dengan Pokemon trading card games, dalam satu booster box akan ada 36 booster pack. So, dalamnya 36 booster pack ni. Jadi, aku akan congkan dia. Aku akan congkan channel ke. Dan ni ke tag lah. Sebab nak bagi random eh. Sebab tak nak ikut artwork ke apa. Kita akan congkan. Congkan. Dan akan bagi kita 3 team. A, B, C. So ada 12 pack. So ada 3 team. Untuk video hari ni kita tengok je siapa team. Pilih team ni sekadar suka-suka je. Team A, team B ataupun team C lah. Ini untuk sekadar untuk mengaitkan majlis. Dan tangan kiri aku ni terselius sini tau. So aku tak boleh angkat benda berat. So aku harap buka booster pack okey lagi. Aku hopefully macam tu. So kalau lambat sikit aku minta maaf lah. Dan kita kan skip code card lah. Jadi kira-kira apa-apa hit daripada ni akan jadi pemenang team A. Ini akan menjadi pemenang tim D dan ni akan pemenang tim C. Di mana pemenang-pemenang ni akan dipilih melalui lucky draw di website random generator, random picker kot. Jadi ada benda-benda yang korang kena follow lepas aku dah buka semua ni dalam requirement video untuk memastikan korang boleh menang lah kad-kad ni lah. Jangan main-main bantai je. Saya nak join giveaway. Jangan. Kau kena ikut apa yang aku cakap nanti kat video ni. Jangan main-main. So, nanti cara aku pilih pun pakai website tau. So, kalau korang tak ikut benda yang aku minta korang tulis, nanti korang tak dapat benda tu. Serius aku cakap. Itu je. Okay? So, kita nak mahu lagi. Kita akan buka team A, team B, team C. Pilih team korang tu suka. Untuk aku, aku tak suka C. Aku suka B sebenarnya. Tak, B ke A? Aku lagi suka A. A macam baik sikit. C macam dah nak markah teruk sangat lah kan. Lepas tak kena mengenai markah. Aku rasa aku pilih team. Aku pilih team C je lah. Team kanan-kanan sekali. So, gulak guys. Kok card dalam video ni aku boleh belanja. Sebab aku bagi card je. Aku janji bagi card je. Alamak, ternampak. Oh, so hijau lah. So, kalau hijau tak ada hit eh. Jadi, kalau tak ada hit, kita skip terus lah eh. So, card kat sini pun aku akan bagi macam ni je. So, semua bug-bug kad biasa, kad tak biasa semua tu akan jadi milik korang. Nampak tak? Ok, putih. Cantik. Buat kod kad. Siapa nak claim, boleh claim. Saya cakap tadi, semua pool dalam video ni milik pemenang eh. Aku takkan ambil apa-apa pun. Seriously, kita Dottler, NDD. Lama tak buka Battle Star kan. Battle Star ada alternate art eh. Alternate art sangat cantik bagi aku. Urshifu VMAX, Rapid Strike kan. Okay, kita tutup Colossal Reverse Holo dan Holo Vest sahaja, tapu bulu. Aku tak pernah pull dia. Aku suka pull alternate art. Tapi alternate art yang tu aku tak pernah pull lagi. Okay, white card lagi. Aku boleh claim. Alright. So, tiga pemenang bertuah akan dapat. Oh, aku dapat something tadi. Untuk dapat something dalam video hari ni. For Dawn, kita ada Remoraid, the Fomantis, Guardian Slowpoke. Dan sekarang pun tengah nak aktif balik event-event untuk Liga semua. Kita ada Reverse Holo Whipping Bell. Okay, V sahaja. The Krikatoon V. Nice. So, Team A mendahului dengan Krikatoon V. Satu V ya. Alright. The hit team A the hit lah.
Semua kad tau. Semua kad ni aku bagi. Kecuali kod kad lah. Kod kad aku dah tunjuk. So aku tak boleh bagilah kod kad ni. Tak guna lah aku bagi kod kad kat korang kan. Tak ada hit eh. Jadi siapa yang nak menang, nak merasa menang kat Pokemon, mainlah join. Aku dapat ada VMAX. Aku rasa ada VMAX tu. Kod kad korang 2, 3, 4. Bilik ni aku duduk dalam bilik anak aku sebenarnya ni. Bilik Aisyah. Bilik Aisyah tak kemah habis lagi. Tapi masalahnya bilik Aisyah ni kalau aku buka kipas, kipas dia puat gila. So bila aku tak buka kipas, aku tengah berkicap sebenarnya tau. Cherubi bersolo dan nice. Bunga dengan Urshifu VMAX Rapid Strike. So dia punya apa nama dia, dia punya alternate art sangat cantik. Aku sangat suka alternate art dia. Member aku Nifi bau pool. So team A dah menang 2 card hit dah tu. So, tanya aku team A. Ingat eh, aku tak boleh tentukan siapa pemenang. Pemenang lucky draw. Yang pastikan kau tengok video ni sampai habis dan kau tengok cara nak join. Kita ada hit untuk bagi kau peluang untuk menang card-card yang dalam video hari ni. Hijau lagi. Oh sorry. Dan kalau tadi kenapa aku block kod kad tu? Sebab kalau aku tak block kod kad tu nanti, korang boleh scan. So, bila korang scan, orang yang duk type-type tu kesian lah tak dapat. Sebab certain orang dia perlu type. Certain orang dia scan, kalau korang boleh scan aja laju. Dan kesian lah orang yang menaik. Okay, tak ada. Game solo saja. Oh, team A takkan berusik je. Kesian pula tengok team A tu. Oh, wait. Okay, something that. Gulak eh. Siapa yang pull online pun aku agak boleh share juga hit call online. Waktu dapat kad menarik kita bunuh. Bunuh aku untuk cerita Encanto. Don't talk about bunuh. Whipping Bell, Shinx, Sizzlipid, Spearow, Onyx, Bellsprout. Okay, Tower of Darkness with a solo dan Kindra Rare sahaja. So team A baru 2 hit dan tinggal lagi 3 sahaja pack untuk team A. Siapa team A? Komen sikit. Aku team C eh. Aku pilih team C pun sebab team paling kanan. Green code card je. So tak ada hit. Tengok. Okay. Kita team 2 lagi pack untuk team A. Okay, rasa macam something. Rasa lah. Yes, betul. Something guys. Hashtag ada something. Adakah betul lah aku punya intuisi? Kita tengok. Fighting Energy, Honchko, Bishop, Honchko lagi. Asal dua kali Honchko? Baltoy, Minfo, Pachirisu, Tepic, Bonzo. Okay, reverse holo Bonzo. Okay, ni function juga. Dan Entei, Holloway sahaja. Pedihnya bila tengok holo guys. Walaupun kad ni bukan untuk aku. Walaupun kad ni milik korang. Tapi aku bersimpati dengan pool ke. Tapi jangan risau, walaupun pulsa sikit, aku akan cuba cover up sikit nanti, okay? Aku akan enjoy lah tengok video hari ni jugalah. Walaupun dia video giveaway, tapi dia adalah lucky draw lah. Jangan risau. Aku akan buka booster pack untuk enjoy sama-sama. Kita ada Fomantis, Galian Slowpoke, Mankey, okay? Horsey vs Holo dan V. Single Strike Urshifu V. Nice. Okay, kita 3 hit untuk team A. Team A ada 3 hit. So, tahniah kepada pemenang yang akan menang team A nanti. Okay, so ada 2 V, 1 V max. Okay. Pergi ke team B. Kalau ada hit lagi banyak. Green. Aku nak hit dia banyak lah. Sebab booster box biasanya hit tak banyak sangat. Ni team B punya eh. Tak ada hasil dengan card ni. Supaya aku tahu tak korang. Sebab ni semua kat korang. Sekali lagi thanks to Toys Bar sebab belanja. Semua kad ni yang menang ni akan pergi kat pemenang. So 3 pemenang eh. Pemenang yang akan dapat A, pemenang yang akan dapat B, pemenang yang akan dapat C. So itu pun random. Saya akan share juga nanti. Okay, nice. Kod kad pertama 2, 2, 3, 4. Kod kad white pertama eh. The Fire, Fuel, Bloodfish,
Spewpot ni aku rasa macam Tok Gepi sangat. Tak tahu kenapa. Phoenix, Remorik, Zubat dan Comel. Sebab dia macam Plushies. Likitang, Yamper, Gliscor, River Solo dan Covid Knight V. Nice. V pertama untuk Team V. Oh, banyaklah hit hari ni. Tolonglah banyak hit. Kalau banyak hit kan bagus. Okay, kau kat hijau. Hijau tak ada hit. Ni style kok kat lama. Kalau kok kat baru, dia pakai border. Border hitam ada hit, border putih tak ada hit. Macam ni zaman dulu, kok kat tu kali hijau tak ada hit. Macam ni nampak tak ada hit. Kok kat putih ada hit. So dia lain sikit lah kat situ. Sebab yang baru tu sebenarnya untuk PTCGL. Okay, ni kok kat dia putih. Mana PTCGL tu sebenarnya game yang patutnya dah keluar tapi dia orang tangguh. Dia orang tunda sikit. Dia ada Psychic, Sidra, Swordwatt and Shieldbot, Energy Cycler, Roly Coly, Salandit, Corphish, Galarian Slowpoke, Timber. Okay, Luxray River Solo. Ush, dan rare sahaja Aegislash. So kita pergi ke pack seterusnya, Team B. Masih tak ada. Oh, kenapa? Okay. Aku nampak something, okay, good untuk Team B. Aku rasa full art trainer tu, sebab aku nampak macam tangan. So, tahniah kepada Team B. Tahniah kepada pemenang yang akan dapat Team B nanti. Aku rasa aku nampak dia Muko, Bonzo, Bellsprout. Tapi Team, masa Battle Style ni, full art trainer tu siapa yang awet yang cun eh? Tak ada. Cherry, Weaver Solo dan Corina's Focus. Nice, dapat waifu guys. Tahniah kepada Team B. Wow, tapi dia punya sentry agak teruk lah. Tapi ni terpulang oleh siapa yang dapat lah eh. Kalau korang enjoy, simpan je lah untuk collection. Acah aku tak kisah sangat pun kalau kad pun dia ni. So, Team B ganas dengan full art trainer. Okay, teruskan lagi. Kau tak boleh hit. Sekejap ni green kok kad tadi, green lah tadi. Okay, 3 pack lagi. Alright, white coat card. Aku agak ada alternate art lah hari ni. Kalau ada alternate art, agak menarik ke sebenarnya. So at least video ni meriah lah sikit. Ada alternate art for ugly, charcoal. Sebab aku rasa aku tak pernah pull alternate art dalam Battle Style. Aku rasa lah aku pernah Hondo, Poniat, Prime 8 River Solo dan Hondoom. Hondoom ni dah boleh dapat senang lah dalam Villain Style. Dalam bentuk CHR tak salah ni. Sorry, kok kat rasa ni hijau dah, hijau. Ok, tak ada hint. Last pack untuk Team Key, Team Key pula, Team B. Dekat Team B dapat menebus diri. Last pack, magic untuk Team B. Kok kat tu orang 1, 2, 3, 4. Alright, ada Water Energy, Honchkrow, Cheryl. Cheryl pun ada eh. Corina's Focus, Hornage, Scatterbug, Hondu, Felish, Silly Cobra, Onyx Reverse Holo dan okay, Holo Rare Sandaconda sahaja. So Team B, 2 sahaja hit. Tapi jangan risau, aku akan tambah lagi hadiah untuk bagi meriahkan majlis, untuk bagi balance lah sebenarnya. Okay, so Team C, Team B sini. Aku nak pastikan kad-kad tu sampai kat korang. So aku bagi semua tau, termasuk yang non-holo, holo rare, uncommon tu semua. Itu semua aku bagi tau. Kenapa aku bagi? Sebab itulah hadiahnya. Semua pulls termasuk uncommon-common energy tu. Kok kad je aku tak bagi, sebab kok kad aku share dalam video. Okay, kok kad. Aku tengah berkicap guys. Kau nak enjoy dalam video aku yang tengah berkicap ni. Okay, nice. Kok kad 1, 2, 3, 4. Okay, aku rasa something. Sebab dia macam keras sikit. Kad dia macam, aku tak tahu lah, Yamper. Mungkin, aku rasa VMAX ni. Sebab kad yang keras ni selalu VMAX kat atas. Ya je aku cerita. Carnivine. Aku tipu kau lah, kita ada Meow Stick sahaja. Follow guys, so jangan percaya cakap aku guys. Lucky semua sama. Okay, kita ikut kad. Kalau apa, escape rope,
Kad-kad ni Battlestar tak laku banyak kad yang function untuk deck kat sini. So kalau korang bermain juga, so menang giveaway aku ni agak bagus lah untuk korang punya. Trainer-trainer dia kan. Macam ada setting kad functional. Macam Hondum lah, Hondum tu functional. Even tu dalam Billion Stars kau boleh dapat dia. Wih, terbalik pula. Redeem. Kod kad terbalik. Tapi cakap apa dia? Tapi dia punya evolution sebelumnya Hondo hanya boleh dapat daripada pack Battle Style ni. So nak tak nak, kau kena cari Battle Style juga. Weh, Team C ni macam teruk je. Takkanlah 5 je hit ke? Tak ada hyper rare dalam video hari ni. Sedih gila. Weh, janganlah macam ni. Aku buat video ni giveaway kot. Takkanlah giveaway yang sedih sangat. Wih, hijau lagi. Apa benda tu? Keluar 3-4 je pack, guys. Kan kata Corina tu paling best hit dia. Wih. Aduh, potong lah. Dah lah ni hadiah giveaway. Tapi tak ada hit. Janganlah macam tu. Wih. Ni kok kek gila. Weh. Aduh. Oh, buat giveaway ni. Apa benda yang berlaku ni, guys? Asal semua green ni? Aduh, cik. Ni kalau Zerai kita tengok ni, Zerai kata aku scam. Tapi aku tak scam, guys. Aku buat ni ikhlas tu orang. Oh, putih. Respect. Putih. Tapi takkan tak ada hit. Kalau ni holo kan, sedih tau, serius. Tapi kau kata apa, jangan risau, guys. Camping Gear, Cheryl, Phoebe, Zubat, Spiro, oh, aku nampak lagi Spiro, Comantis, Gallimus Termine, Baltoy, Experience Share vs Holo dan Victini V. Satu saja V. So sebenarnya ada 6 saja hit. Battle Style ni dia punya pull rate dia random je. Mungkin sebab aku dah buka Billion Stars banyak. So Billion Stars macam banyak gila hit. Tapi yang ni macam sikit gila hit kan. So agak sedih lah. Tapi jangan sedih, guys. So aku dah, sekejap, aku nak asingkan bug dulu. Kau tunggu jap. Okay, guys. So aku dah asingkan bug kat atas. So tak ada kat sini. Jadi team A, team B, team C. Kalau tengok video, aku rasa team A menang kot. Kalau point 2, 4 oh, seri. Team A dengan B seri, team C kalah lah. Tapi untuk pemenang pula, macam nak join giveaway, yang tu tunggu jap. Sebab aku rasa untuk memeriahkan majlis, Toys R Us bagi aku lagi 3 booster pack, which aku pau juga lagi. Jadi korang bagi setiap pemenang ni akan dapat 1 booster pack percuma. Untuk korang buka lah. Untuk korang rasa macam mana buka booster pack sendiri. Ini pun jadi thanks to Toys R Us sekali lagi. Dan melihatkan kad ni, aku rasa macam tak best sangat tau. Jadi aku tengok udah stash-stash bug-bug aku yang aku cheat banyak sebelum ni ke. Aku nak tambah lagi hit lah korang. Sebab takkanlah aku menang sikit macam tu je kan. Aku ada kad-kad daripada set baru juga. So, tunggu sekejap. Since yang ni dapat MC Court, aku bagilah yang ni dapat 2. Bagilah lebih sikit eh. Dapat Raikou. Ini daripada Billion Stars. Billion Stars aku banyak gila. So, aku tak kisah sangat benda ni. Mimikyu. So, 3V aku bagi. 3V, okay. 3, ke tak 4? 4 lah. Baik. Tapi semua V yang berbeza lah. So tak adalah rasa random sangat, okay. So ada 4 V. Okay. Oh yeah, aku ada karakter ni. Karakter rare, so korang bagi Ariados. Ariados Vaporeon tak boleh, Vaporeon cantik. Dos Noir, ni kena dapat Dos Noir. Oh, tak nak bagi sama kan. Bagi dia ni Zekrom lah. Yang ni aku bagi dia Gold Support Shiny. Nak bagi balance. Dah lah balance sebenarnya. Nak bagi meriah je lah hadiah. Macam tak cukup lah. So dua kan hit kan. Tapi aku rasa macam tak cukup hadiah tu. Kau tunggu tak. Eh, mungkin kau tak pernah menang hyper rare. So aku saja nak bagi hyper rare. So sekarang dah ada banyak hit dah kan. 4V, 2 ni.
aku bagi Hyper Air satu. Hyper Air Dancer sini. Aku bagi ni Tapu Koko, sebab dia trainer lah. Dan juga Hyper Air Broly sini. Ha. So ini kad-kad Hyper Air, kad-kad tambahan ni semua aku belanja. Ni semua daripada aku punya stash. Ha, ni hit-hit aku ni. Ni semua untuk fosil ni. Aku banyak gila hit yang tak jual lagi. Aku belanja lah korang sebagai tanda terima kasih. Dan tiga booster pack ni pula daripada Toys R Us. So thanks Toys R Us sebab belanja. Dan kad-kad ni pun okay, halal, jangan risau. Sebab korang support channel aku lama dah kan. So korang layak lah menang kad-kad ni. So aku susun dulu kad-kad yang korang boleh menang ni. Untuk korang tengok apa yang korang boleh menang. Okay, so ada tiga pemenang yang akan menang hadiah-hadiah ni. Di mana pemenang A akan dapat VV ni, Dasnoa, Oshipo VMAX dan juga boleh Hyper Air serta Weber Clutch ni booster pack satu. Yang kedua akan menang yang ni. Ni pemenang Team B, Redos, Corina Focus, Tapu Koko VMAX, Hyper Air dan juga booster pack satu. Yang ketiga korang akan menang, ada 4V, Zekrom, Holy Support, Dancer dan juga Booster Pack, Sword and Shield, Rebel Clash. So ini ada 3 pemenang. Macam mana korang nak menang semua ni? Akan ada 3 pemenang eh. Pertama sekali, subscribe YouTube channel aku. Klik butang subscribe, support channel aku, kita kejar 20,000 by hujung tahun ni. Kedua, like video ni, like supaya engagement dia naik. Ha, itu penting. Ketiga, like Facebook page Toys R Us. Ha, sebagai tanda terima kasih sebab Toys R Us belanja aku booster pack, belanja aku booster box tadi tu kan untuk korang. So itu penting sangat-sangat. Keempat, komen. Komen apa-apa yang korang nak komen dekat video bawah ni untuk naikkan engagement satu hal. Yang keduanya untuk menandakan penyertaan korang. Di mana korang kena letak dua hashtag utama. Ada dua hashtag utama. First kali, hashtag thanks Toys R Us. Ejaan pasti betul tau. Hashtag kedua, giveaway 10K. So dua hashtag ni mesti ada dalam komen korang. Korang nak komen I love you ke, muah tiket ke, abah cepat sembuh ke, abah handsome ke, abah tak handsome ke, apa-apa tak kisahlah. Tapi pastikan hashtag thanks Toys R Us dan juga hashtag giveaway 10K tu ada. Ha, ini semua sebagai tanda terima kasih kepada Toys R Us dan juga ini juga sebagai meraihkan 10,000 subscriber channel aku. So ini je hadiah-hadiah dia. Oh, dan termasuk tu juga korang akan dapat bug-bug daripada video tadi lah. Ha, so ini semua kad-kad dia. Ha. So kesemua ni korang akan dapat. Ha, so yang ni hadiah satu, ni hadiah dua, ni hadiah tiga lah. Ha, aku akan pilih pemenang dia dalam masa, sebab ni hadiah dia banyak kan. Tak adalah banyak sangat pun. Tapi aku akan pilih pemenang dia dalam masa 2 minggu lah. 2 minggu daripada hari ni. So aku tak tahu tarikh dia bila. Tapi aku letak lah tarikh hujung dia. 2 minggu daripada hari Sabtu. Ni. Di mana aku akan pilih melalui website dan aku akan umumkan di Instagram aku lah. So kau boleh follow Instagram aku sekali. Aku akan tak di story aku nanti. Ha, dan aku juga akan komen dekat video ni nanti. Aku akan pin komen nama pemenang-pemenang. Supaya kau tahulah yang kau menang. Aku akan reply nama pemenang. So make sure kau up to date lah. Ha, sama ada kau tengok balik channel aku ni nanti ke, sebab aku tak boleh bagi masa yang lama untuk pemenang giveaway lah. Kalau kau lambat reply, aku bagi pemenang lain tau. Okay? So thank you guys sebab support channel aku. Terima kasih untuk 10,000 subscribers. Kita harap, aku harap lah kita dapat kejar 22,000 by hujung tahun ni lah, insyaAllah. Okay? So aku harap korang enjoy dengan video hari ni. Nah, kalau korang nak tengok, inilah suasana dia. Ha, bersepah. Macam ni lah biasanya aku buat video. Jadi, dan kita jumpa lagi dalam next video. Esok lah, esok video Q&A. Aku akan cuba jawab ke semua Q&A yang korang dah komen dekat post community YouTube channel aku. Kalau korang tak komen lagi, boleh komen lagi hari ni. Sempat kot, malam nanti aku buat video. Ha, nanti aku dah buat video dah tak boleh dah. Aku dah like komen tu dah tak kira dah tau. Okay? So, jangan lupa subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan kita kejar 22,000 subscriber by hujung tahun ni. Okay guys, Assalamualaikum dan muah cikgu. Eh, tutup lah.